Raa dan Ludin. Apa? Ya kewalahan. Dia. Oh, sadar kan? Allahumma sholli. Ini kayaknya gelap banget ya. Ini apa lampunya yang kurang terang? Apa suasananya yang terlalu gelap? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siniin aja. Takutnya nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Dah, situ. Jangan terlalu jauh. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, takutnya enggak kelihatan. Ini kita mau memanggil arwah-arwah gentayangan Wahaboy. Tadi pada lari terbirit-birit pada kemana itu? Sayang momen pas nemuin ininya. Pada kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tuh para sahabat semuanya nih, saya lagi menanti seseorang. Tengok aja nanti bakal ada yang datang. Siapa yang datang itu? Salawat yuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu idha arada say'an ayakula lahukun fayakun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu idha arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim. Kamu gak usah panik ya kalau ada yang datang nanti. Ini saya lagi sama santri ya, kameramen yang biasa itu lagi umroh ya, lagi umroh, hebat dia, alhamdulillah. Tinggal kita kapan nih? Amin ya Allah ya Rabbi. Nah banyak banget kan? Ini kayaknya mereka pakai motor ini. Nah, dengar nggak suaranya? Dengar. Ah? Dengar kan? Bentar ada yang pesan madu dulu ini. Tuh, ya kan? Baru ngomong langsung datang-datang hei orang musyrik. Sehat. Bahasa-bahasa orang musyrik. Lah bahasa-bahasa apa? Kenapa? Perasaan setiap ini jualnya gini aja. Lah memangnya mau kayak gimana? Ya itu apa yang disembah itu? Lah siapa yang nyembah? Itu. Ini buat wangi-wangian. Yang musyrik. Ngaco.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, ada banyak yang komen. Ini teman-teman kalian ini sudah, ini ada salah satu saudara saya katanya waduh. Apa sih maksud dan tujuan kalian ini sekarang-sekarang ini kok banyak ada yang diculik anaknya, ada yang di ini, ada aduh. Kalian ini kurang kerjaan apa ada yang mendanai sih kalian ini? Sebetulnya ini kerjaan kami setiap hari kayak gini. Oh, kayak gini. Iya. Dibayar berapa sih kalian ini? Enggak perlu tahu, dibayar berapa juga. Kayaknya ada pendananya ya, guys ya. Tapi biasanya mereka ini ada pendananya yang ini apa ini? Aduh. Ini itu untuk mengharumkan ruangan di sekitar sini, area sini. Ini musyrik, Din. Hah? Din, musyrik. Musyrik. Iya. Menurutmu musyrik? Coba dijelaskan musyriknya di mana? Yang ngapain disembah-sembah ini? Kan ini semacam apa ya? Mas. Asap lagi. Saya bilangin kalau nyembah itu saya gini nyembah. Saya enggak nyembah. Jangan nyembah-nyembah. Pokoknya intinya gini disembah aja. Siapa yang nyembah lagi? Kadang-kadang makin sini makin parah aliran kamu. Bukannya aliran kalian yang makin parah? Justru aliran kalian, Din. Yang parah. Parahnya di mana coba jelaskan? Itulah. Yang kayak gitu apa? Obatin pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Madu. Ya, madu apa itu? Kamu mau enggak madunya? Buat apa? Hah? Buat apa? Biar sakti. Sekalian aja. Gimana? Enggak ada yang sakti-sakti. Terus kalian sering berkata kami ini orang suci, kami ini calon-calon surga. Kok bisa-bisanya berbicara sampai ke situ? Iyalah, pasti calon-calon surga ini seperti kami ini. Terus golongan kalian, kelompok kalian ini calon surga, yang lain calon neraka semua gitu? Iya. Hebat. Kalau udah ikut andren kami baru calon surga. Calon surga. Iya. Sampai segitunya. Pemikirannya, ini otak kerdil yang kayak gini ya, pemikiran yang sangat sangat tidak religius. Justru kamu tuh ngapain ini? Makin kesini makin aneh kamu tuh. Anehnya di mana? Itu, apaan tuh pakai apa itu? Mana? Itu. Ini. Iya. Ini segala dikomenin kayak gini, suka-suka saya lah, iya. Mau pakai. Musyrik itu. Ya? Musyrik. Iya. Musyriknya di mana? Itu masa bulu-bulu gitu dipakai. Mau. Ngomong aja iri. Suruh kamu, Din. Udah tobat aja, Din, tobat. Tobat. Ya udah saya tobat, coba dijelaskan cara tobat saya itu kayak gimana, harus gimana. Ya, kalau pengen jelas tobatnya kayak gimana? Ya, masuk dulu lah ke aliran kita. Cara masuk ke aliran kamu itu kayak gimana? Nanti ada pimpinan saya yang ngejelasin. Dijelasin sama pimpinan kalian. Iya. Untuk cara tobatnya. Iya. Oh gitu. Jadi saya tuh harus ngikutin dulu ke sana. Iya. Biar suci. Biar suci. Iya. Cara menyucikannya tuh kayak gimana ya, sih? Pokoknya ada di pimpinan saya itu. Ada. Iya. Hebat. Daripada tiap gini aneh, makin aneh. Pakai acara nyembah-nyembah yang kayak gini lagi apa? Lah, siapa yang nyembah? Orang enggak ada yang nyembah, enggak ada yang apa ya? Kacau. Yang nyembah siapa? Yang nyembah-nyembah apa? Kalau bukan nyembah yang kayak gitu. Nih, yang aneh itu kayak gini nih. Nih, liatin nih ya. Jadi biar kamu juga tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Allahu Akbar. Waduh, si Adin nih pakai trik apa ini? Pakai trik dukun lagi dia sunat. Takut dia kayaknya itu. Den! Nyariin orang saya ada di depan kok nyariin. Waduh, pakai trik dukun lagi dia ini. Kesulap. Takut kali itu sama saya itu. Den! Teriak-teriak orang ada di depan kok. Kurang ajar itu lagi. Emang kamu enggak ngelihat saya? Assalamualaikum. Wah. Kampret ini dari siapa? Si kampret, yaitu si Adin itu. Mana gak ada dari mana itu si Adin itu di depan kamu? Gak ada, saya tadi udah teriak-teriak. Pakai tik dukun dia kayaknya. Ini siapa ini? Mana?
mata lu. Nah, nah, nah. Mana gak ada? Gak ada. Ini cuma ada ini doang nih. Kamu kenapa kan teman saya, Dik? Lah tanya sama dia, kenapa? Orang saya dari tadi kok. Ini si Adin ini. Depan mana? Kamu ini. Gak ada siapa-siapa, ini cuma apa ini? Batu kayu ini sama apa ini yang disembah sama ini? Coba kamu mata kamu sini. Ah, katarak matanya kali. Wah, enggak ini, Din. Kamu apakan teman saya, Din? Apakan, gak diapa-apain kok. Ya itu si Adin ini. Gak ada. Ini ada, Bang. Ini orang calon neraka di depan kamu. Beneran gak ada, mana? Tadi saya tadi muter-muter gak ada ini. Coba, Din, jangan macam-macam, Din. Macam-macam gimana, orang saya dari tadi satu macam kok. Teman saya diapakan, Din? Teriak-teriak nyariin orang dari tadi di sini. Ya, kali sama saya itu. Ya takut gimana orang si Adin di sini? Goblok amat sih kamu. Gak ada. Ini si Adin masa gak kelihatan? Ih, bilangin gak ada. Itu cuma itu doang apa itu tuh yang ngebul-ngebul itu? Ya itu mainan si Adin itu, orang haram kayak gitu. Kurang ajar ya, pakai Facebook pun kali ya. Kamu ngelihat saya? Ya saya ngelihat, Din. Oh. Kamu mau matanya dibuat katarak kayak gitu? Jangan mimpi, Din. Kamu ini bisa apa, Din? Bicara sama siapa kamu? Ya, si Adin. Dari tadi. Kacau nih sumpah ini. Kamu yang kacau. Ini si Adin ini depan kamu. Mana? Gak ada. Gak ada mana. Ya Allah. Nih. Din. Jangan macam-macam, Din. Nih, lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Temen saya kamu ini, Din. Wah! Gimana, Pak? Ada gak? Ada tadi dibilangin selesai juga gak ada. Din. Kita santai aja, guys. Mana madu? Saya sambil minum madu aja. Din. Minum madu sini. Adin. Parah ini si Adin. Din. Itu di tas yang itu di sana, tasnya saya taruh di sana. Ambil aja madunya aja. Biarin aja dia. Dengerin suaranya. Di sini dia takut dia. Siapa yang takut dari tadi juga di sini kok? Den, keluar Den, jangan sembunyi Den. Keluar Den. Yang takut siapa? Itu Den. Kenapa ngumpet-ngumpet Den? Lah yang ngumpet siapa? Orang saya ada di sini kok. Di sini di mana Den? Di depan kamu. Depan mana? Makanya punya mata itu ditaruh di depan, jangan di dengkul. Sama kayak otaknya ditaruh di dengkul. Yang gue punya otak, Din. Di mana? Jangan ngumpet-ngumpet, Din. Otak kalian nih udah diiniin di mana nggak tahu. Ya iya, Din. Sekarang gini aja, Din. Kamu jangan main-main sama saya, Din. Lah main-main gimana? Orang saya ada kok. Kalau berani kamu kesini, Din. Depan saya, Din. Din, keluar, Din. Din. Beraninya kau ngumpet-ngumpet, Din. Lah yang ngumpet siapa? Nggak ada yang ngumpet kok. Ya, siapa lagi kalau bukan kamu, Din? Sebenarnya ini doang nih. Oke, kasih. Din. Nih guys. Adin. Daripada ngurusin mereka, lebih baik. Tolong. Wes, banyak datang guys, ini pada datang. Minum madu. Bismillahirrahmanirrahim. Adin. Biarkan aja mereka ini. Monggo. Yang mau pesan madu. Beli 3 gratis 1 ya, guys. Silakan. Nih madunya luar biasa. Ini matanya pada buta semua nih. Din, kalau berani keluar, Din. Jangan ngumpet-ngumpet, Din. Siapa yang ngumpet dari tadi juga ada kok? Iya, dari tadi di mana, Din? Apalagi itu pakai kacamata hitam. Malam-malam pakai kacamata hitam. Cuma di doang ini. Aduh, jadinya kemana lagi ini? Dengerin baik-baik. Pakai kuping dengernya. Nah, pakai kuping dengernya, jangan pakai dengkul. Otak juga ditaruhnya di kepala. Jangan ditaruh di dengkul juga. Mata ditaruh di dengkul. Nyariin, guys. Nyariin. Kalian ini nyari apa sih? Jangan ngelunjak, Din. Gak berani kesini, Din. Lah ngelunjak gimana? Kalian nyari apa? Nyari kamu. Nyari saya? Goblok banget. Orang saya dari tadi di sini kok. Ya wah, mana kalau ada di sini, Din? Kamu ini jangan ngumpet-ngumpet main-main sama saya, Din. Coba sahabat-sahabat semuanya, jenengan lihat saya kan? Masa ini orang-orang kayak gini enggak lihat saya? Enggak ajar ya, Din.
Den, keluar Den, kalau berani keluar Den. Ah, ini kok pakai alat. Bacot aja. Hah? Pakai alat lagi. Oh, pakai alat. Iya. Alat apa? Alat pengusikan. Ini yang kayak gini. Ini ujung-ujungnya dukun ini. Iya, ini dukun ini. Dukun dia. Trik dukun. Ya kan saya ini lagi duduk tekun. Kalian aja yang matanya ditaruh di mana. Ya, kamu makanya jangan ngumpet-ngumpet, Din. Lah yang ngumpet siapa? Ini lapangan luas. Ya, iya, mau ngumpet di mana? Ini luas, Din. Kamu gara-gara itu tuh. Kasih gitu ya. Kalau dia ngebul gitu. Apa? Itu yang ngebul tuh. Iya. Enggak usah main gitu lah kok. Itu permainan si itu, si Adin itu. Permainan dukun itu. Nah, ada sih ini adanya. Gak ada tuh, cuma itu doang tuh. Yang ngebul apa itu? Mana? Yang tadi sembah ini. Ini yang sembah tadi. Oh itu yang tadi disembah. Wah! Injret. Itu batu tuh. Oh batu. Itu batu tuh. Jangan deh. Ini nyembah-nyembah dia ini kayak gini. Kemana lagi orang? Din, kalau berani kamu kesini, Din. Jangan main-main, Din. Ini kita apakan ini ya, guys? Ini. Kayak orang blow on kamu ini, Din. Bisanya ngumpet. Dia biar lihat, Mak. Kamu lihat madu saya enggak ini? Udah, Din, jangan. Lihat-lihat madu saya enggak? Apa mana? Madu aja sampai enggak kelihatan. Madu bilang lu nya aja enggak ada. Ada di sini. Ya iya, ini mah cuma suaranya doang. Kita makanya itu, bilang ada madu-madu, orang dia yang trik ini, pasti trik ini, trik dukun ini. Sampai ke madu gak kelihatan itu. Apa itu? Mukanya ditaruh di mana? Ini gak ada, suaranya di sana. Saya keluarin ini aja lah, jurus pemacan saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum ya khodamu minal badan. Sir Allah, sifat Allah, wujud Allah. Jangan baca-baca mantan kayak gitu, Din. Musrik, Din. Mana suaranya? Suara ada lu, Din. Mah kita minumin madu. Kayaknya dia enggak kelihatan ada ini. Biar stres nih temannya, biar kewalahan. Kita minumin madu aja. Oh, sadar kan? Nah. Itu ini emak ini. Macan. Dengerin saya. Ini saya. Udah lah, Bo. Jangan ini saya. Ini saya. Jangan main. Ini ini patahin kakinya. Itu ngapain itu? Jangan dibawa. Ayo. Jangan dibawa. Ampun.
Aku jangan dibawa. Macan, jangan ditarik macan. Kalian ini kenapa? Ah, bisanya ngetawain lah. Mana kamu Din? Lah ini dari tadi saya muncul. Teman saya kamu ini kenapa kan Din? Ini sampai sawan kayak gini teman kamu kenapa ini? Gara-gara kamu ini Din. Tapi ini bukan karena kamu Din. Terus ini, karena siapa? Ini cuman belum makan dia kelemesan. Oh gitu ya. Saya juga punya penyakit kayak gini. Kelam lagi nih. Bukan karena ilmu-ilmu hikmah itu kayak punya kamu. Kami enggak percaya itu enggak. Musyrik Din. Enggak. Jangan dulu ketawa-ketawa kamu Din. Lah, memang saya enggak boleh ketawa. Ya boleh-boleh aja tapi jangan bahagia karena teman saya kayak gini karena ulah kamu Din. Ini bukan Din. Oh gitu ya. Macar ampun genderuwo ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Lo. Genderuwo awas. Iya lo. Ayo. Ampun. Gimana ini? Ampun saya dulu. Ya, kelam. Kelam. Ini keras ini yang kelam. Itu kenapa kaki kamu? Mau saya obatin enggak? Enggak. Oh ya udah. Sendiri. Ya udah. Ini namanya teman. Teman. Boro-boro bisa nyelam apa bantuin teman kamu, kamu sendiri aja enggak bisa bawa diri kamu. Gimana nyelametin? Gimana? Eh, kamu kenapa? Lihat saya. Gimana? Nih lihat saya nih, bismillah. Si kampret. Hey, mana mau kemana? Kenapa? Ini bapak-bapak ininya. Saya kelam lagi. Din, apaan kamu ini? Apa ini? Kenapa? Enggak tahu tanya kenapa itu teman kamu. Tanya apa ini? Hajar aja saya mulai kelam. Kelam. Saya kelam. Hajar. Oh iya sibuk sendiri. Iya lo. Iya. Ah, gotong. Oh. Hey, mana, hey? Itu temannya satu lagi enggak dibawa. Nanti satu. Satu iya. Iya lo. Wih. Hey. Iya. Hey. Uyo. Aduh. Nah. Iya. Yo. Iya lo. Ayo. Siarin Mak Edan ini. Siarin Edan ya. Iya. Iya. Ola. Iya. Udah sini. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ada aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah memberikan salam. Astagfirullahaladzim. Ini ada kabar gak baik juga ya. Yang dimana dari saudara kita, istrinya Kang Dani aja belum terbebaskan. Ditambah lagi ini siapa nih? Kayak gitu, mereka ini licik ya. Astagfirullah. Ya kita sama-sama doakan aja. Kita sama-sama doakan yang terbaik. Semoga beliau tidak apa-apa. Hati-hati, wah habis sekarang pakai senjata tajam. Siap. Itu sebenarnya pengangguran, iya kayak gitu memang. Keluarga Popnya berduka Kang. Nah itu dia ya makanya nih. Terima kasih infonya ya. Insya Allah nanti kita bantu. Kita bantu doa dari sini. Kita ajar mereka-mereka ini. Gak usah dikasih ampun lah. Nanti kita kubur aja. Mereka itu nanti laporan sama ketuanya biarin aja. Nanti kita hajarin aja.
coba menurut panjenengan-panjenengan semua. Terkadang saya mau brutal itu, mau sadis, mau tega sama mereka. Batin saya ini kayak gimana ya? Gak bisa gitu kan. Tapi ya kalau memang kepaksa ya akan saya lakukan. Yang pertama mungkin saya mencoba untuk menyadarkan mereka. Kalau gak bisa disadarkan ya kita sendirkan aja. Kita pendem ya kan. Oke. Kang, dari suara sirin siap. Papian ditusuk besi ya makanya. Assalamualaikum Tanjung Hades sikap. Oh iya siap. Coba menurut panjenengan-panjenengan gimana masukannya? Mumpung lab nih saya. Kalau misalkan lagi premier itu kan saya nggak baca lab ini hanya komenannya. Mumpung lab. Aku dari Saudi siap. Ya Allah Kang baru nyadar pean tuh pangling karena setengah ngantuk. Iya. Berarti jenengan ini ngantuk. Infokan ke Gus Samsudin, dia punya ilmu rawa ronte, bisa pecah harga tembus gaib. Insya Allah ya. Ya insya Allah mudah-mudahan Abah juga nyimak ya. Dengan adanya yang sekarang terjadi sama Opa Pian. Dan istrinya Kang Dani juga. Ya kita doakan aja ya. Monggo ada masukan apa lagi? Nih. Saya gantung udah banyak, bakar udah, kubur belum ya? Tak kubur aja ya. Kita kubur aja ya. Saya kubur belum nih. Ah iya. Sapaat anaknya, ya kan? Banyak banget. Kemarin santri saya aja 2. Ya kan? Si Suropati dibakar, udah seneng dia. Udah bisa ngebakar santri saya. Terus sama kameramen saya dibakar juga, dijeburin ke danau dibakar, udah seneng dia. Mereka biadab. Santri Mamas tadi dihajar, dipendam kepala, dihajar habis-habisan, pokoknya ngeri. Bahjan masih disekap Suroto Menggolo, astagfirullah. Jor Selatan pendam, oke. Ya. Insya Allah. Dikubur sampai leher Kang. Oke siap. Berarti setuju ya. Nanti kita pendem. Ya kan kita kumpulin, kita pendem, kita kubur aja ya. Oke. Popian disubusi panjang sama was. Dikubur oke ya. Ini setuju semuanya dikubur ya. Kita nanti langsung ke markasnya. Kita ke markasnya langsung. Kita kubur. Kameramen dibekelin media, Kang. Udah. Yang waktu itu aja kalau nggak saya bekelin media mungkin udah masuk danau. Udah tenggelam beberapa jam. Dikubur. Apa dibakar. Ya media itu hanya suatu sarana aja sih. Ya. Tapi ya alhamdulillah. Suropati juga. Assalamualaikum, sebab susah dengan Wawi yang dibawa dialog tidak bisa suruh taubat, malah baik nyuruh taubat. Satu-satunya harus dimusnahkan. Oh, berarti intinya gini menurut panjang itu. Kalau masih bisa dibina, kita bina. Kalau nggak bisa dibina, kita binasakan. Kayak gitu kan. Oke, siap. Oke lah. Siap. Oke, saya terima kasih banyak nih atas masukan-masukannya. Ya, ini menjadi referensi untuk saya. Agar nanti masukan-masukan dari panjenengan ini nanti akan saya jalankan. Ditengok aja terus. Kalau nggak di live streaming, di official. Seperti itu aja ya. Dan kalau nggak di official, live streaming. Itu aja.
Dan jangan lupa tuh yang channel yang ini nih, kalau ada yang belum subscribe nih yang lagi sekarang ini, di subscribe dulu ya. Di subscribe, yang lagi nyimak komen-komen dulu. Like-nya juga nih baru 100, like-like-nya mana like. Ini untuk rating kita juga. Dikubur hidup-hidup kayak Abah Gus Samsudin topo pendem, siap. Terima kasih masukannya. Oke. Nih, bagi yang mau pesan madu juga silahkan ada. Yang murninya atau bawang lanangnya juga ada, silahkan. Di chat di 0878-0449-7988. Oke, terima kasih banyak yang sudah hadir, yang sudah mensupport, yang sudah komen, yang sudah like. Pokoknya yang sudah nge-share juga. Terima kasih banyak. Semoga panjenengan-panjenengan semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dikabulkan semua hajat-hajatnya, diangkat semua penyakitnya bagi yang sakit. Oke, mungkin saya akhiri dulu. Kita kejar. Nih sekarang ini malam ini ya, Isra Miraj, besok Isra Miraj. Jadi sekarang ini perbanyak sholawat insya Allah, agar kita mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.